Halo guys, teman-teman. Jumpa lagi dengan Yusuf Alfresco. Sarina sempat menjadi trending topic sekitar bulan Mei 2020 tahun lalu. Pasalnya, Gedung Sarina yang merupakan pusat perbelanjaan dan gedung pencakar langit pertama di Indonesia, khususnya di Jakarta, digemparkan dengan penutupan secara permanen gerai franchise terkenal asal Amerika, McDonald's atau McD. Pada tanggal 10 Mei 2020 tahun lalu, setelah sempat beroperasi selama 30 tahun, teman-teman. Penutupan gerai McD ini sendiri menandai rencana renovasi gedung Sarina oleh PT Sarina Persero atau Sarina Tamrin, di mana gedung Sarina Tamrin ini sendiri, teman-teman, dibangun pada tahun 1962 dan diresmikan pada tahun 1966 oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Nah, teman-teman, setelah mulai dilakukan renovasi pada bulan Juni 2020 lalu, inilah progres dan kondisi terkini Gedung Sarina Tamrin yang hampir selesai direnovasi. Keren, teman-teman, landscape tamannya ruang terbuka publiknya. Ini eksteriornya, keren ya, ada motif kotak-kotak. Keren, teman-teman. Ini masih proses proyeknya belum selesai. Ini kelihatan dari depan aja udah keren banget, meskipun belum selesai proyeknya. Dan kalau udah selesai pasti bakalan lebih keren lagi, teman-teman. Nah, karena gedung Sarinanya juga sudah direvitalisasi, direnovasi ulang, dibagusin. Mudah-mudahan ini fasilitas pendukungnya seperti JPO dan juga liftnya di sekitaran Sarina ini, teman-teman. Mudah-mudahan nantinya akan juga dibenahin lagi nih, sayang banget. Dulu keren banget ada liftnya, tapi sekarang udah nggak bermanfaat dan nggak berfungsi.
Nah, kalau tadi itu adalah view dari sisi depan di sekitaran halte BRT Sarinah. Sekarang kita intip dari sisi samping dan belakang area proyeknya, teman-teman. Sedang progres semuanya, teman-teman. Gedungnya udah kelihatan, landscape tamannya juga bagian depan, bagian samping udah, cuman bagian area luarnya aja nih pedestrian dan sedikit taman-taman di pinggir pedestriannya belum. Keren nih, keren. Ini kalau nggak salah nih di sekitaran parkir motor dulunya ini. Parkir motor ke arah sini. Kalau ke arah sana itu area parkir mobil. Ini juga ada gedung baru nih, teman-teman. Oke, overall ini progresnya keren banget nih. Ini bagian belakang gedung Sarinahnya. Kayaknya ada gedung extension juga nih, teman-teman. Nah, ini ada gedung baru nih. Ini yang gue bilang tadi, gedung baru lagi. Yang ini bekas di sini. Lahan parkir motor kalau nggak salah dulunya. Ini ada gedung baru, teman-teman. Keren kan, teman-teman? Ya, kita doakan mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi ini akan segera rampung semuanya, sehingga nantinya bisa kembali difungsikan dan gedung Sarinah Tamrin ini bisa kita kunjungi kembali, teman-teman. Dan mungkin kali ini cukup sekian dulu videonya, teman-teman. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.